Kawan Dewa meluncur dua doa ibu. Awali kamu dengan video-video keren tentang transportasi dan budaya alam yang ada di Indonesia. Show tetap subscribe, like, share, komen, dan tentunya tekan lonceng notifikasinya. Bis Buniman meluncur ya kawan Dewa, ini dia Tasik Tanjung Priok. Super Power 3E167 Tasik Tanjung Priuk meluncur ke arah barat ya kawan Dewa, di tanjakan lingkar nagrek langsung ke bibir terowongan. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Satu unit Budiman lagi meluncur ke arah barat Tasik Bogor ya. 3E248 kawan Dewa. Banyak truk di sini ya kawan Dewa, angkutan-angkutan untuk menarik kendaraan proyek. Ada dua middle truck merah sama hitam ya. Di sebelah kiri jalur paling kiri, jalur 1 di lintasan nagrek ini hati-hati. Tetap jaga jarak ya kawan Dewa dan semoga selamat sampai tujuan. Pemandangan sekitar tanjakan lingkar nagrek ini sangat indah sekali kawan Dewa. Di sana ada jembatan CTIS ya, kereta api kawan Dewa, dan di belakangnya ada Gunung Kaledong. Indah sekali ya kawan Dewa. Ini dia jembatan CTIS-nya melintas di jalur tanjakan lingkar nagrek ini. Jalan jembatan kereta api ya, dari arah Bandung tujuan Surabaya lewat situ ya kawan Dewa. Indah sekali kawasan ini kawan Dewa kalau suasana seperti ini. Di bawah sana sudah meluncur bis doa ibu ya kawan Dewa, kita lihat dari arah Tasik merangkak di tanjakan nagrek ini kawan Dewa, lingkar nagrek ini. Kita lihat manuvernya. Ada dua ya, doa ibu. Tasik Cikarang sama Tasik Jakarta, kawan Dewa meluncur dua doa ibu. Kita lihat Tasik Cikarang dan Tasik Jakarta ya. Luar biasa sekali, ternyata Tasik Cikarang kalah ya sama Tasik Jakarta. Doa ibu manuvernya keren. Semoga selamat sampai tujuan. Tadi duga ya, ada dua kembaran doa ibu. Satu Tasik Cikarang dan satu Tasik Jakarta ya. Semoga selamat sampai tujuan buat doa ibu ya. Tetap jaga keselamatannya. Ada dua truk ya, satu Mitsubishi Buso dan satu
dump truck Haino ya, merayap keduanya di atas tanjakan lingkar nagrek ini kawan dewa. Kita lihat angkutan berat kedua truk ini bagaimana manuvernya. Yang puso, yang oranye ya, yang sebelah paling kiri dan yang sebelah paling kanan yang warna hijau itu Haino 500 ya kawan dewa. Kita lihat manuvernya dari kedua truk dan truk berat ini. Hati-hati di sebelah jalur paling kiri dan jalur paling kanan ya kawan dewa, hati-hati kejepit ya dari puso sama dump truck beradu cepat. Kita lihat sampai ditanyakan sana gimana, kita lihat kawan dewa. Budiman meluncur ya dari bawah kawan dewa, kita lihat. Meluncur ke arah Jakarta ya kawan dewa, hati-hati jaga jaraknya dan tetap semoga selamat sampai tujuan. Ada Prima Jasa ya kawan dewa. Tasik Jakarta meluncur Tol Cipularang ya, AC ekonomi. Hati-hati Prima Jasa. Hati-hati Singaparna Garut Cikarang kawan dewa, disusul sama minibus elop ya. Di bawah sana sudah nampak ya, di bawah jembatan Citis ada satu unit kontainer warna biru ya kawan dewa, dengan mesin Haino dengan kabinnya warna hijau ya, dari KMTC kawan dewa. Kita lihat tetap hati-hati manuvernya kawan dewa, kita lihat dari kejauhan ya. Sementara di bawah sana ada MGI meluncur ya dari arah Garut tujuan, kita lihat Depok apa Bogor ya.
MGI Garut Bogor ya kawan Dewa, M1991. Ini dia KMTC. Buat sekali kawan Dewa kita lihat. Prima Jasa meluncur ya. Bekasi Singaparna kawan Dewa kita lihat. Semoga selamat sampai tujuan. Ada satu unit lagi MGI kawan Dewa. Kita lihat di bawah sana. Maaf, bukan MGI tapi bis pariwisata ya. Keren sekali manuvernya, warna biru. Dan di belakangnya ada bis pariwisata juga ya. Kita lihat kawan Dewa. Anugerah perdana juga pariwisata asal Garut kawan Dewa meluncur ke arah Bandung. Cantik swot. Ada dua pusau ya beriringan, hati-hati, jaga jarak dan banyak olahragawan ya para sepeda pagi.